ada yang bilang, Pak, benar nggak sih kalau dalam konteks intelijen, kalau capres kita yang ada di Indonesia itu harus sepersetujuannya Amerika? Benar nggak sih, Pak? Nah, menarik nih. Ini karena kamu tanya ya. Iya. Yang dimaksud Amerika itu siapa? Kita mesti tanya. Amerika itu mau presidennya pelawak, mau presidennya preman, mau presidennya udah pikun, tapi negeri tetap jalan. Karena yang di belakang dia adalah sistem. Jadi bego-bego juga presidennya nggak apa-apa, sistemnya udah jalan. Dan sistem itu yang men-setup kaum kapitalis, orang-orang kaya di situ. Jadi kalau anu mau ngomong sama politisi Amerika, harus kamu ngomong juga sama taipan-taipan, orang para kapitalis. Bohir-bohirnya lah. Bohir-bohir. Dia yang menentukan.